Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan buat cendol tapi dari Nutrijel. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama itu ada 2 sendok tepung tapioka. Ada 5 sendok tepung beras. Satu bungkus Nutrijel tanpa rasa. Dan perasa pandan. Dan 1500 ml air. Pertama-tama kita akan campurkan tepung tapioka dan tepung berasnya. Lalu kita akan taruh ke dalam wadah seperti ini. Campurkan Nutrijelnya. Dan perasa pandannya. Ini secukupnya aja ya. Kalau misalnya kalian mau hijau sekali juga boleh. Tapi kalau misalnya mau semi-semi hijau juga oke. Ini sesuai selera ya. Jadi ini benar-benar dari perasan pandan asli ya. Lalu masukkan airnya. Sedikit dulu, kita akan aduk supaya tepungnya tidak menggumpal. Kita mengaduk pakai piece seperti ini. Nah, kalau udah agak tercampur ini, kita tambahkan lagi airnya. Kita akan aduk lagi. Lalu kita akan tambahkan lagi sampai dia benar-benar tercampur rata. Jika udah seperti ini, kita akan langsung masak dengan api kecil, cenderung sedang. Kita langsung aduk aja adonannya sampai dia matang. Nah, untuk menandakan matangnya nanti dia akan menggumpal. Sebelumnya kita akan taruh dulu garam supaya dia ada rasanya. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Nah, kalau sudah matang dia akan seperti ini, dia akan menggumpal seperti ini. Masak dengan api kecil ya, kalau misalnya api besar nanti bawahnya akan gosong. Jika sudah seperti itu, kita langsung kita angkat adonannya. Lalu kita siapkan plastik segitiga. Atau jika kalian tidak punya, ada plastik-plastik seperempatan yang ujungnya bisa dipotong juga boleh pakai itu. Nah, kebetulan aku punya plastik segitiga, jadi aku akan pakai plastik segitiga ini. Langsung tuangkan aja adonannya. Ini masih panas-panas ya. Lihat asapnya masih ada. Jadi dia harus segera dicetak dalam keadaan panas ya. Kalau misalnya keadaannya dingin, nanti dia tidak akan bisa lagi dicetak. Nah,
juga seperti ini, kita langsung padatkan aja ujungnya. Nah, setelah kita padatkan, kita sediakan wadah yang sudah ditaruh es batu. Lalu tuang air dingin di dalamnya. Dan gampang banget untuk buat cendolnya. Jadi ujungnya itu akan kita gunting kecil aja supaya cendolnya jadi bagus. Nah, ini kita akan langsung cetak ke dalam air es. Ini masih panas banget ya. Lihat. Aduh, panasnya. Kita langsung aja cetak. Nah. Langsung diputuskan seperti itu. Terserah kalian mau buat yang panjang-panjang atau yang kecil-kecil juga boleh. Karena ini masih panas jadi aku mau pakai serbet. Lakukan teknik ini sampai adonannya habis ya. Oke guys, ini dia hasil akhirnya dari adonan tadi, jadinya segini banyak. Ini ada yang panjang-panjang karena aku mau buat ada tekstur yang panjang. Terserah kalian cetaknya mau yang pendek-pendek atau yang panjang-panjang juga boleh. Tapi yang panjang-panjang ini juga akan patah dengan sendirinya, jadi nggak apa-apa menurut aku. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat gula merahnya dulu. Kita akan masuk gula merahnya, masukin air, gampang banget. Lalu kita langsung masukin aja gula merah yang sudah diiris-iris supaya lebih gampang larutnya. Seperti ini. Nah, kita akan aduk supaya gulanya nggak gosong di bawah. Nah, ketika dia sudah mulai-mulai mendidih, sudah mulai panas gulanya, supaya dia mengental dan bagus teksturnya, kita campurkan aja sedikit. Nah, ini udah mendidih. Saatnya kita akan campurkan tepung maizena yang sudah dilarutkan. Ini sedikit aja ya. Jadi itu aku pakai tepung maizena ini setengah sendok makan aja. Lalu aku taruh air di dalamnya. Nah, ini udah matang ya gulanya dan udah mengental menurut aku. Tambahkan sedikit garam supaya dia lemak. Oke, sekarang udah siap, kita akan langsung bikin cendolnya, es dawetnya. Kita akan masukin dulu cendolnya yang panjang-panjang ini. Nah, jadi kalau misalkan bikin cendol sendiri itu lebih higienis ya, karena kita kan nggak tahu di luar itu gimana cara buatnya. Kita masukin dulu cendolnya. Lalu kita akan masukin es batunya. Seperti ini. Kita langsung taruh gula merahnya di pinggir-pinggir supaya dia ada meleleh-lelehannya gitu ya. Tapi terserah, kalau misalnya gula merah di bagian akhir juga nggak apa-apa. Tergantung selera aja, kalian mau gimana. Dan kita langsung masukin santannya. Dan ini dia hasil akhirnya. Es dawet ayu sudah jadi. Oke, jangan lupa untuk cobain resep ini di rumah dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih telah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.